merajut mudah dan menyenangkan bersama ID Curve. Dengan sisa benang dan hakpen nomor 4, yuk buat dompet koin bentuk kacang ini. Pertama, buat slip knot. Lanjutkan dengan 9 rantai. Baris pertama, buat 8 single crochet. Baris kedua, satu rantai, kemudian front loop single crochet di lubang pertama. Front loop single crochet increase di lubang kedua. Baris ketiga, satu rantai, back loop, dua single crochet. Lubang pertama, satu back loop single crochet. Lubang kedua, satu back loop single crochet. Kemudian lubang ketiga, back loop single crochet increase. Baris keempat, satu rantai, tiga front loop single crochet. Lubang pertama, kedua, dan ketiga diisi satu front loop single crochet. Kemudian lubang yang keempat, front loop single crochet increase. Baris kelima, satu rantai, back loop single crochet di lubang 1, 2, 3, dan 4. Lubang kelima, back loop single crochet increase. Baris ke-6, satu rantai, front loop 5 single crochet, dan di lubang yang ke-6, front loop single crochet increase. Baris ketujuh, satu rantai, back loop 6 single crochet, lubang ketujuh, back loop single crochet increase. Kedelapan, satu rantai, kemudian front loop 32 single crochet.
Baris ke-9, satu rantai, back loop 32, single crochet. Baris ke-10, satu rantai, 32 front loop single crochet. Baris yang ke-11, satu rantai, back loop 6 single crochet, kemudian lubang yang ke-7 dan yang ke-8 dijadikan satu. Lubang ke-7 dan yang ke-8, back loop single crochet decrease. 7 dan 8 dijadikan 1. Baris yang ke-12, 1 rantai, 5 front loop single crochet, dan lubang yang ke-6 dan yang ke-7, front loop single crochet decrease. Baris yang ke-13, satu rantai, kemudian back loop 24 single crochet. Baris yang ke-14, satu rantai, 5 front loop single crochet, dan di lubang yang ke-6, front loop single crochet increase. Baris yang ke-15, satu rantai, back loop 6 single crochet, lubang yang ke-7, back loop single crochet increase. Baris yang ke-16, satu rantai, 32 front loop single crochet.
baris yang ke-17, satu rantai, back loop 32 single crochet. Baris 18, satu rantai, front loop 32 single crochet. Setelah jadi seperti ini, akan ada pengurangan tiap barisnya. Baris yang ke-19, satu rantai, 6 back loop single crochet. Kemudian lubang yang ke-7 dan yang ke-8 dijadikan satu. Baris ke-20, satu rantai, 5 front loop single crochet. Kemudian lubang yang ke-6 dan yang ke-7 dijadikan satu. Baris yang ke-21, satu rantai, 4 back loop single crochet, lubang yang ke-5 dan yang ke-6 dijadikan satu. Baris yang ke-22, satu rantai, 3 back loop single crochet, lubang yang ke-4 dan yang ke-5 dijadikan satu. Baris 23, satu rantai, 2 back loop single crochet, back loop single crochet decrease. Baris yang ke-24, satu rantai, front loop single crochet, kemudian front loop single crochet decrease. Baris yang terakhir, baris yang ke-25,
1 rantai, 8 back loop single crochet. Setelah 25 baris, badan dompet akan seperti ini. Rapikan bagian atas dompet dengan single crochet. Setelah bagian atas dirapikan dengan single crochet, pasang resletingnya. Maaf ada yang kelewat, bagian samping kanan dan samping kiri dompet dijahit. Buat 2 baris rantai di bagian depan badan dompet. Dua baris rantai juga di bagian belakang badan dompet. Buat double rantai untuk gantungan dompetnya. Thank you.
trumpet koin bentuk kacangnya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.